Oke, halo semua, kembali lagi di channelnya Ilham Karwas. Dan kali ini kita mau finishing Avanza aja. Ini habis dicuci ya, habis disampo maksudnya. Tinggal proses pembilasan ya. Langsung dibilas ya kacanya ya. Kaca biar nggak berjamur, itu nanti dipengering langsung dilap pakai kanebo biar nggak ada bercak air ya atau jamur di, yang nempel di kaca. Rip. Untuk proses pembilasan sendiri begitu amat penting ya bagi kita. Velos 1,5 ini ya, penting banget untuk proses pembilasan karena di situ kita lebih mudah nanti untuk mengeringkannya. Hanya di pembilasan masih ada tertinggal, bakalan susah kita untuk mengeringkannya, itu ada bercak noda atau jamur yang menempel. Nah, itu lebih susah ngilanginnya. Oke, kita nunggu turun aja nih. Oke guys, kita udah sampai di pengering. Aneh, kalau enggak ada kerjaan main-main boleh ya. Nah. Nanti dibikinkan ringnya ya. Kita cek di kaca ya bos ya. Ini di pengering kita langsung ini aja nih, langsung dilap. Nah, kayak begini bos. Jadi dia nggak ada bercak jamur kalau langsung kita lap ya. Kalau dikering langsung lap kaca, usahakan langsung lap kaca karena kalau udah kena panas bisa berjamur ya. Mantap. Terus kita lihat kondisi airnya juga udah beberapa kali penyaringan juga ya. Nah, itu jernih banget guys. Yep. Ntar habis ini lanjut di vakum ya, habis di vakum itu sekalian pintu-pintu terus disemir. Cuma ini temennya nemenin, jadi boleh aja soalnya orangnya langsung yang menyemir langsung sebelum body nggak boleh. Kalau ada teman bantuin boleh. Nah, atau dia lagi ngelapaikan nebo, temennya bantuin nyemir boleh. Intinya air kita keringkan dulu. Nah, begitu. Yap. Nah, kalau ada teman yang rajinan kayak gini boleh juga nih bantuin temannya ya, kadang-kadang sih.
Untuk standar keamanan udah kita terapkan ya. Jadi nggak perlu takut lagi. Yap, ini proses pemakuman. Sama kenapa om jadi reginan? Makan ceker tadi lah. Makan ceker setan katanya. Yuk, sekarang kita lihat si Ahong. Lihat sebelah lagi, mana? Pembilasan terus ke pengering juga nih. Sama deh kayak yang tadi, aman saja, cuma yang tadi telos. Untuk modelnya sama ya. Tapi telos tadi saya lihat udah pakai bohlam yang ada proyektornya, udah LED ya. Ini masih bohlam. Lihat di pengering kita ya, lihat turun di pengering. Yap, ini sudah di pengering guys. Nanti kaca duluannya ingatkan. Mantap. Oke guys, mungkin itu dulu kabar kita hari ini. Sampai ketemu lagi di video-video kita yang lain. Terima kasih banyak sudah menonton. Kita doain yang udah subscribe channel ini udah nyuci di tempat kita. Kita doain mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, umur yang panjang dan juga rezeki yang banyak ya. Oke guys, sampai di sini dulu. Setelah hilap saya mohon maaf. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.